Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surau Jumaat An-Naim, seksyen 5 Wangsa Maju, menggunakan kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jol Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sebelum kita pergi kepada tajuk, insyaAllah membawa manfaatnya untuk kita refresh perkara yang sudah lama kita tidak refresh tetapi penting untuk kita amalkan, iaitu untuk kita sama-sama menjaga adab di dalam majlis ilmu. Lama dahulu kita pernah kongsikan tiga adab yang zahir dan satu adab yang batin, yang insyaAllah dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri kita boleh terus amalkan. Pertama, daripada adab yang zahir, sekiranya kita tidak ada sebarang keuzuran, pilihlah cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu, salah satu dari tiga. Sama ada kalau kita mampu duduk sebagaimana duduk kita di dalam tahiyat awal ataupun antara dua sujud, duduk iftirash, ataupun mungkin agak lemah cara itu, kita boleh duduk dengan duduk tawarruk, iaitu duduk sebagaimana di dalam tahiyat akhir. Atau kita ada pilihan yang ketiga, iaitu duduk tarabbuk, ya, duduk bersila. Ini adalah tiga cara duduk yang sesuai, yang kalau kita lengoh ya, kita tukar antara salah satu daripada tiga ini, elakkan ya, sekiranya tidak ada keuzuran, daripada seumpama melunjurkan kaki, memeluk lutut dan seumpama dengannya. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian ya, kepada majlis ilmu. Pertama, dengan tidak kita itu bersembang-sembang, berlawak jenaka atau menyebutkan diri kita dengan handphone, kecuali handphone itu memang kita gunakan kaitannya dengan majlis ilmu. Saya tahu ya, ada antara jemaah-jemaah masjid atau surau, ketika majlis ilmu dia akan mencatat poin-poin kuliah dalam handphone dia. Nanti selepas kuliah dia akan touch up dan dia akan kongsikan kepada grup WhatsApp dan sebagainya. Kalau begitu ya, silakan. Yang ketiga, kita hormati apa-apa yang menjadi wasilah perantaraan antara kita dan ilmu, sama ada makhluk yang bernyawa, cikgu, ustaz, kiai, maulana, syekh dan sebagainya, ataupun yang tidak bernyawa, seumpama kitab. Kalau kita itu kuliah yang berkitab, maka kitab itu kita muliakan dengan tidak kita letak di atas lantai atau kita tindih dengan sesuatu seperti kunci kereta, handphone. Sebaliknya, kitab itu kita ribai atau kita letak di atas rihal. Lebih-lebih lagi kitab agama ni biasanya ada ayat suci Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara kita duduk? Adakah kita bersembang bermain telefon? Adakah kita ada menghormati kepada guru, kepada peralatan pengajian kita? Itu orang dapat lihat dan orang dapat rasakan. Satu adab yang batin, ini tidak ada orang tahu.
Hadza sirrun bainal abdi wa rabbih. Ini adalah rahsia antara hamba dan Tuhannya, iaitu ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Lebih-lebih lagi macam kuliah maghrib ni bukannya ada satu kewajipan ya. Bukan macam di universiti ya, ambil attendance tak cukup 80%, tak boleh sit for exam. Ini sukarela. Nah, jadi alang-alang kita sukarela berada dalam majlis ilmu, maka kita hadirkan niat, ya Allah, moga-moga hadirnya saya dalam majlis ilmu ini menjadi sebab ya, engkau redha kepada saya, dan moga-moga ilmu ini membawa manfaat ya, dunia dan juga akhirat. Tidak sedikit kita lihat di zaman kita orang yang banyak ilmu, wallahualam apa yang silap, bahkan dia membawa banyak mudarat kepada masyarakat. Ya, masyarakat menjadi bergaduh, menjadi keliru, menjadi pelbagai ya, fitnah menfitnah dan sebagainya. Baik, kita sampai ke muka surat 179, iaitu subtopik yang ke-12 ya, dalam bab yang ke-8 berkaitan tentang fiqh, ya, hukum hakam, iaitu isu qada solat. Jadi selama ini kita sudah biasa ya, kalau tinggal solat qada, sengaja atau tak sengaja, yang penting kita tinggal solat maka kita qada. Tetapi kebelakangan ini kita diperkenalkan dengan pandangan yang mengatakan qada solat ini hanya untuk orang yang tinggal solat dengan tidak sengaja. Seumpama dia tinggal solat kerana tertidur, penat sangat, dekat-dekat nak zuhur, tidur. Jaga-jaga pukul 5:30. Ya, dah asar, dah lajak asar, zuhur tak semayang. Atau lupa, ya, sibuk-sibuk rasa macam dah solat. Fikir-fikir balik, ya Allah, tak solat tadi, lupa. Yang macam ini, ia wajib qada. Tapi kalau kita itu sengaja, malas lah solat, maka yang itu tidak wajib qada. Ya, kita diperkenalkan dengan pendapat sebegini, maka kita jadi confused, jadi keliru, yang kita belajar selama ini tak betul lah. Jadi itulah tujuan Ustaz Muhadir masukkan subtopik ini, moga-moga dengan penerangan yang diberikan itu dapat menghilangkan kekeliruan. Pendapat yang tahqiq, yakni yang benar, yang tepat dalam perkara qada, yakni qada solat. Ada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak perlu qada. Tetapi yang meninggalkannya kerana tertidur atau terlupa wajib qada. Bila? Apabila bangun, yakni dari tidur atau ingat daripada lupa. Apakah pendapat yang tahqiq, yakni yang tepat dalam perkara ini? Jadi kalau ikut soalan tu, kalau kita boleh bayangkan anak kita yang belajar di universiti misalnya, duduk di asrama ya, alhamdulillah misalnya anak kita ni bagus ya, tak tinggal solat, bahkan pergi solat di masjid ya. Katalah bayangkan di UAE ni ya, anak kita ni waktu-waktu solat dia pergi solat di masjid. Jadi satu bilik katakan 4 orang, anak kita seorang, kawan dia 3 orang ya. Jadi balik daripada solat subuh, dia tengok ya, ada kuliah subuh misalnya, sampai-sampai waktu subuh dah habis, kawan-kawan masih tidur 3 orang. Jadi dia tanya, kawan dah semayang subuh ke belum? Ya, seorang jawab, dah, lepas semayang aku tidur balik, selesai. Seorang lagi, dua orang lagi jawab, kami tak solat subuh. Lalu tanya, kenapa tak solat? Yang seorang tu jawab, aku tak sedar, target nak bangun tadi, tak sedar. Kau balik, kau kejutnya baru aku sedar. Bangun, qada. Ya. Yang soal lagi, kau kenapa tak solat? Saja aku malas. Kau tak ya qada. Cuma nanti kau taubatlah. Ini natijah praktikal dia. Ya. Kalau kita terima pandangan sebegini, practically itu yang akan berlaku. Ya. Kalau orang tu sengaja, tak payah qada. Kalau tak sengaja, wajib qada. Jawapan, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib mengqadanya dengan segera. Ini kalau ikut ulama-ulama kita ya, dalam mazhab dia membezakan
Wajib qada, wajib qada. Cuma yang tinggal dengan sengaja, dia tak boleh tangguh. Dia kena qada sesegera mungkin. Berbeza dengan yang lupa tadi atau yang tertidur. Ya, wajib qada juga. Tapi tak apalah, makan nasi dulu, ya. Atau buat kerja lain dulu, nanti qada. Ha, dia boleh tangguh. Sebab tinggal dia tu dengan tak sengaja. Tapi yang tinggal dengan sengaja, kena qada segera. Tak boleh tangguh. Begitu juga orang yang lupa dan tidur, wajib juga mengqadakan solatnya, iaitu ketika sudah ingat bagi yang lupa, dan bangun daripada tidur bagi yang tidur. Tapi macam kita sebutkan tadilah, amas tidak sebagaimana yang dengan sengaja, iaitu kena memang segera. Inilah pendapat majoriti para alim ulama. Apa dalil? Diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat ada menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka tidur sehingga terlepas solat. Kita pun rasa lega, sahabat pun ada juga tinggal solat dengan sebab tertidur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu laisa fil naumi tafriitun wa innama tafriitu fil yaqazah." Bahawasanya dalam keadaan tidur tu seorang itu tidak boleh dianggap cuai. Sebab tak sedar. Maklumlah tidur. Hanya sahaja cuai itu adalah dalam keadaan jaga. Tangguh, akhirnya terlepas waktu solat. Fa idza nasiya ahadun solatan au nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila seseorang itu lupa solatnya, sesuatu solat yang dia sepatutnya lakukan dia lupa, atau dia tidur sehingga terlepas waktu solat itu, maka hendaklah dia solat apabila dia ingat ataupun apabila dia jaga. Baik. Jadi mungkin orang bertanya, ini cerita pasal tidur dengan lupa. Tak ada pun cerita tentang dalam keadaan sengaja. Keterangan. Hadis ini menunjukkan, kalaulah kerana lupa dan tertidur yang tidak disengajakan, maknanya tak ada dosa, tidak ada cuai, diwajibkan qada. Ketika ingat dan jaga, maka dari segi fahwal khitab. Fahwal khitab ni maknanya dengan percakapan tu boleh faham dah, walaupun tak dituturkan. Contoh macam mana? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah apabila ibu bapa kita itu yang sudah tua, kita sudah dewasa, jangan kita berkata kepada kedua-duanya itu. Beza ya, ibu bapa yang sudah berusia, dia punya sensitiviti itu sangat tinggi berbanding dengan ibu bapa yang masih muda. Kadang-kadang kita tengok budak-budak tu dia nak beli mainan, mak dia tak beri. Macam-macam lah dia kata kat mak dia. Mak jahat, mak kedekut, ya. Macam-macam. Mak dia tak adalah nak terasa hati. Mungkinlah dia marah, mungkinlah dia cubit. That's it lah. Tak ada rasa apa, tak simpan langsung dalam hati. Tapi kalau sudah berusia, katakanlah mak tu cakap pada anak dia, katalah apa, anak dia nama apa, sebut nama kan, ada kebetulan nama orang sini. Jika anak dia kata, nanti petang bawa mak pergi rumah abang kamu boleh? Tu bulan barangkali seminggu dua pun belum sembuh lagi luka hati dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang maha mengetahui, yang maha pencipta, tentu Allah tahu makhluk dia. Maka dari awal Allah sudah larang, jangan kata saja tak boleh, Allah larang. Dan jangan menengking kepada mereka. Sepak boleh? Tak sebut. Quran tak kata jangan terajang, jangan lempang, jangan pukul. Makanya bolehlah. Tidak demikian. Orang mana yang ada akal, kalau kata pun tak boleh, takkanlah tendang ayah mak boleh, takkanlah lempang mak ayah boleh. Kalau kata pun dah tak boleh, itu namanya fahwal khitab. Fahamlah. Contoh lagi, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu hampiri zina. Lagi mau tanya ke, berzina boleh tak? Hampiri tak boleh.
Tapi kalau berzina boleh? La ilaha illallah. Hampir saja pun dah tak dibenarkan. Kau jangan hampir rumah aku ya. Masuk boleh? Mana ada orang macam itu? Hampir pun tak bagi, masuk lagi lah. Faham lah. Itu namanya fahwal khitab. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan qiyas aula atau qiyas jali. Aula maknanya lebih berhak lagi. Qiyasnya asalnya musawi, sama. Ya? Jadi minum khamar, arak yang dibuat daripada perahan anggur itu haram. Maka minum air ketum yang memabukkan juga haram. Kerana sama-sama memabukkan. Begitu. Tapi kalau qiyas tu namanya qiyas musawi, ya, dia sama. Tapi kalau qiyas aula, yang ada nas tu berbanding dengan yang tak ada nas, yang tak ada nas tu lebih berhak lagi. Yang ada nas apa? Kata tak boleh, menengking tak boleh, memukul tu sebenarnya lebih aula lagi. Jali makna terang benderang. Maka orang yang meninggalkan solat lebih-lebih lagi diwajibkan mengqadanya. Ini dalam kaedah usul fiqah, ia termasuk di dalam babut tambihi bil adna alal a'la, iaitu memberitahu atau menarik perhatian dengan sesuatu yang lebih ringan, maka sudah memadai menunjukkan bahawa yang lebih tinggi itu sepatutnya lebih lagi lah. Nabi SAW bersabda misalnya, fadainullahi ahakku ayyukdo, maka hutang Allah itulah lebih berhak untuk ditunaikan atau untuk dibayar. Kerana ada orang bertanya tentang ibunya yang bernazar untuk buat haji tapi meninggal. Jadi patut tak dia buat haji bagi pihak? Sepatutnya Nabi SAW boleh saja jawab, kamu buat haji bagi pihak ibu kamu. Tapi Nabi SAW nak mengajar bahawa manusia itu memahami agama menggunakan akal juga. Jadi Nabi SAW tanya, kalaulah ibu kamu tu ada berhutang dengan orang, adakah kamu tolong bayar? Jadi orang itu jawab, ya sudah tentulah. Takkan nak biar ibu kita itu mati dalam keadaan tak bayar hutang. Maka Nabi SAW kata, maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Itu namanya qiyas aula. Sebab manusia mungkin lupa. Allah tak lupa. Allah mengetahui. Jadi ini namanya qiyas aula. Cuba perhatikan bagaimana ulama memahami. Kerana asalnya dia wajib sembahyang. Bila dia keluar waktu dalam keadaan dia sengaja tak sembahyang, itu sepertinya dia berhutang kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab Fathul Mu'in, pada Hamish I'anatul Talibin disebutkan, wa yubadiru man marra bifaitin wujuban infata bila udrin falyalzamu qada'u fawran. Maka wajiblah menyegerakan oleh orang yang meninggalkan solat untuk mengqada solat yang luput, jika yang luput itu tanpa ada uzur, maknanya sengaja, maka wajiblah diqada segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar, dan berkata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfa jami'a zamanihi lilqadai ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima labudda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'. Maka orang yang macam ni, yang dia dulu sengaja tinggal solat, dia masih ada lagi solat yang belum qada, maka yang zahirnya bahawa dia itu, mana pendapat yang kuatnya adalah lazim dia itu menggunakan seluruh masa dia untuk qada, kecuali yang dia berhajat lah. Takkan sampai tak makan qada solat, takkan sampai tak bekerja, takkan sampai tak buang air, yang tak dapat tidak tu tak qada lah time tu. Time makan, makan lah. Time ketandas, ketandas lah. Time bekerja, ya bekerja lah. Tapi lain daripada itu, kena qada. Sekira-kira haram ke atas dia itu melakukan solat sunat. Kerana yang sunat tu kalau dia tinggal pun tak masalah. Bukan satu benda yang dia tak boleh tinggal. Dari tadi kena kerja. Kalau tak kerja, kena cari makan. Kena makan, kena ketandas. Tapi solat sunat tak buat pun tak apa. Kenapa kamu buat yang sunat, kamu tak qada? Maka itu diharamkan ke atas dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sunat.
Sampai ke tahap itu ya, orang yang tinggal solat dengan sengaja. Yang kata tak payah qada, senang je, ada dalil dia. Tak ada dalil, itulah. Tak ada dalil pun Nabi kata kalau sengaja tinggal kena qada. Ha, macam tu. Tak ada dalil pun kata kalau onani batal puasa. Hanya kan berdosa je. Yang batal puasa itu jima. Kalau onani tak ada dalil pun. Ini mereka golongan la dalil. Golongan yang dia kata tak ada dalil. Di sisi para alim ulama, dalil orang yang tinggal dengan terlupa dan tertidur wajib qada itu menunjukkan dengan lebih jelas lagi bahawa kalau sengaja tentulah wajib qada. Baik, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya beberapa mutiara yang bagus lagi indah atau beberapa masalah yang penting lagi mudah. Wajib diqada salat fardu yang luput dengan sengaja atas mazhab imam yang empat dan jumhur. Ya, majoriti ulama kata wajib. Dan tiada menyalahi melainkan setengah daripada ahli zahir. Siapa ahli zahir? Orang yang mengikut manhaj Syekh Daud Az-Zahiri. Yang mana dikembangkan ideologi itu oleh Ibn Hazm Az-Zahiri. Mereka ni pegang zahir je. Dia tak ada kias sama ke, kias aula ke, tak ada. Maknanya sekira-kira ya, kalau tak ada dalil lain, pukul mak ayah boleh. Tapi dia tak sampailah kata begitu. Sebab bagi dia ada dalil lain. Tapi kalau semata-mata ayat tadi, wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma, dah tak ada dalil selain daripada yang itu, maka pukul mak ayah tidak haram. Konsep dia begitu. Tapi bagi dia adalah dalil yang menunjukkan tak boleh pukul mak ayah. Jadi ini ahli zahir. Tak apalah, dia mazhab dia tu dah kira pupus. Ya? Tiba-tiba ada orang ambil pandangan yang syarat ini, yang ganjil ini, cuba dipopularkan dalam masyarakat. Oh, seronok lah. Seronok lah kalau tinggal dengan sengaja tak payah qada. Yalah, kalau satu dua solat boleh lah Ustaz. Kalau banyak, sian lah dia nak qada. Lah, tak qada tu kesian. Habis kalau dia meninggal sebelum sempat habis qada, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Allah kan tahu seikhlas mana dia cuba nak qada. Allah kan tahu sampai dalam hati. Tak mustahil Allah mengampunkan dia walaupun tak sempat habis. Sama juga tinggal puasa, bertahun-tahun tak puasa. Ya. Ya, wajib qada. Tak ada ulama yang kata, oh, kesianlah kat dia. Dia telah banyak tahun tinggal puasa, letihlah nak puasa selalu. Ya, puasa. Sebab benda itu wajib, kena qada. Dan tiada harus, yakni haram. Kita taklid akan ulama yang mengatakan tiada wajib qada itu. Eh, khilaf lah. Ha, ni idea banyak orang zaman sekarang. Eh, benda khilaf. Lapan dia ada lah, Syekh. Betul. Kalau khilaf yang muktabar, macam baca kunut subuh. Kan kita dah simpulkan masalah kunut subuh. Ini khilaf yang muktabar. Ya? Dalam empat mazhab pun tak sepakat. Mazhab Hanafi kata tak sunat baca kunut subuh. Yang sunat baca kunut solat witir. Ya? Yang ketiga tu sunat baca. Kemudian mazhab Maliki sunat. Tapi baca sebelum rokok. Mazhab kita tahulah. Sunat baca bangun daripada rokok rakaat kedua. Mazhab Hambali tak sunat. Khilaf muktabar. Masing-masing buatlah ikut mazhab masing-masing. Tak payah bergaduh. Ya. Yang bukan mazhab Syafi'i, jangan bid'ahkan kita baca kunut. Yang kita mazhab Syafi'i, tak payahlah marah kawan-kawan kita Bangladesh, Pakistan, ya, atau daripada Arab, ya, yang pegang Hanafi, Hambali tak baca kunut. Tak ada masalah. Ini khilaf muktabar. Tetapi yang mengatakan tinggal solat dengan sengaja tak wajib qada, itu bukan khilaf yang muktabar. Kerana bersangatan daifnya dan kerana menyalahi ia akan kias aulawi. Kias yang aula, bukan kias yang sama. Yang didiamkan itu lebih berhak lagi dengan hukum tersebut. Kadang-kadang mereka ni hadis daif, mereka nak tolak secara total. Kita terima hadis do'if dalam bab fadilat, taghrib menggalakkan, tarhib menggerunkan, bab sirah dan sebagainya kita terima. Yang tu dia sensitif. Tak langsung tak mau pakai hadis do'if, seolah-olah hadis do'if itu palsu.
Tapi kau yang dhaif dia minat pula. Maka tak kala wajib qada akan solat yang luput kerana lupa serta tiada ada dosa padanya, maka lebih aula wajib qada atas yang meninggalkan solat dengan sengaja yang berdosa. Dengan sebabnya berkata syair, walaisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Bukanlah setiap khilaf itu dianggap dia tu mu'tabar. Mentang-mentang ada khilaf kita kutip, kita jaja pada orang ni ada khilaf, bukan. Kecuali khilaf yang ada habuan daripada dalil. Maknanya khilaf yang muktabar, ya? Yang tidak muktabar tak boleh kita kutip jaja kepada orang ramai. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Muslim menyebutkan seorang yang meninggalkan solat fardu wajib mengqadanya. Jika meninggalkannya kerana uzur yang memaksa, maka qada boleh dilambatkan, tetapi sunat menyegerakan. Kerana ayalah ajal maut dah tahu. Memanglah kita niat nak qada nanti, tapi belum tentu nak qada besok, besok masih hidup. Nak qada malam ni belum tentu. Jadi sunat disegerakan, tapi boleh ditangguhkan. Tapi jika meninggalkannya tanpa apa-apa keuzuran, umpama meninggalkan dengan kerana sengaja, maka wajib qada dengan segera. Dipanggil al-wajibul fauri, tak boleh tangguh. Menqada solat yang banyak ditinggalkan hendaklah diqada mengikut tertib cara ditinggalkan, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan, ya? Tapi kalau dia tak ikut tertib masih sah, tapi ikut tertib tu sunat, ya? Kata dia, dia yang ditinggal mula-mula tu zuhur, dia asar pun ditinggal, ya? Maghrib pun ditinggal, isyak pun ditinggal, besok menyesal, ya? Teringat aku kena semayang, ha, maka zuhur dulu, asar dulu, itu maksudnya tertib. Tapi kalau dia start dengan isyak dulu, jadilah qada tu, tak dapatlah pahala sunat tadi. Jika yang ditinggalkan itu salat sunat rawatib, jadi kita salat fardu, iaitu salat sunat yang dikerjakan sebelum dan selepas salat, boleh juga diqada, tak wajib lah. Ialah yang yang dalam waktu pun hanya sunat, ya, lepas pada waktu pun sunat lah. Adapun solat sunat yang dikerjakan kerana sebab-sebab khusus, umpamanya solat sunat kusufu syams, gerhana matahari, solat sunat kusuful qamar, gerhana bulan, ataupun solat istisqa, minta hujan, kemarau panjang tak ada hujan, sebab solat sunat istisqa, maka tidak disyariatkan mengqadakannya jika sudah terlepas waktunya. Dah habis dah gerhana, eh aku nak qada tak? Yang rawatib tadi ya. Ya, ya, sebab qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur misalnya. Ya. Tapi yang kita buat, ada orang buat lepas subuh, itu bukan qada. Itu qabliyah sebenarnya. Dia tak sempat qabliyah. Kelangkabut, orang dah takbir ikut. Qabliyah ke belum? Belum. Jadi qabliyah ni daripada masuk waktu sehingga habis waktu, waktu solat dia. Jadi lepas sembahyang subuh dia pun bangun sembahyang dua rakaat. Itu sebenarnya qabliyah. Sebab subuh dia tidak ada ba'diyah. Bila dia qada, misalnya dia lepas sembahyang subuh habis waktu teringat, "Eh aku tak sembahyang sunat fajar." Masa tu dia qada. Sebab waktu subuh pun dah habis. Selagi ada waktu itu adaan, ya, bukan qadaan. Tapi kalau dengan sebab, sebab tu habis-habislah. Ya, hujan dah turun lebat dah baru, "Aku nak qada istisqa." Tak payah. Istisqa tu tujuan dia minta hujan, hujan dah turun dah. Dah habis. Waktu dia dah habis, tak payah qada. Tak disyariatkan qada pun. Baik. Ada orang tanya tentang azan dua kali. Yang qada dah jelas, ya. Ya, maknanya kesimpulannya pandangan yang dipegang oleh jumhur ulama, tinggal solat dengan sengaja atau tak sengaja, kedua-duanya wajib qada. Ya, bezanya yang tak sengaja boleh dilambatkan. Sunat disegerakan. Tapi kalau yang ditinggalkan dengan sengaja, wajib disegerakan qadanya tu. Baik. Azan dua kali, ya, baru ada orang tanya. Dia kata ada pula pakcik, ya, hantar mesej kata azan dua kali solat jemaah tu bid'ah. Zaman Nabi tak buat. Maka oleh kerana bid'ah, tak boleh buat. Ini ya, yang bab pertama dah selesai dah itu hari. Bid'ah kan ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang kita tak boleh buat tu yang sayyi'ah. Yang hasanah, Nabi SAW iktiraf
sahabat buat. Itu buktinya kena iktiraf bid'ah hasanah. Itu dia tak faham. Baik. Apakah hujah azan Jumaat sebanyak dua kali? Bid'ah memang bid'ah. Itu kita tak nafikan. Pada zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu azan untuk salat Jumaat hanya sekali. Bila? Setelah khatib duduk selepas memberi salam. Macam kita tengok kan, khatib bagi Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun duduk. Masa itu azan. Itu yang berlaku daripada zaman Nabi SAW. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menambah satu lagi azan, iaitu sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dari itu azan Jumaat menjadi dua kali. Kenapa? Ijtihad. Ijtihad salah satu sumber mendapatkan, salah satu cara mendapatkan hukum. Kerana beliau melihat orang Islam semakin ramai dan ada di kalangan mereka yang tinggal jauh. Jadi bila azan dua kali, yang tinggal jauh ni sempat bersiap untuk solat Jumaat. Kalau tak, tak sempat. Sedangkan solat Jumaat itu wajib. Jadi melakukan satu perkara yang menghalang orang daripada tinggal perkara yang wajib, paling tidak hukumnya sunat. Ada orang kata, itu setakat ijtihad Sayyidina Uthman je, Ustaz. La ilaha illallah. Kau ingat Uthman mana? Bukan Uthman masa maju. Ini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, salah seorang khulafa ar-rasyidin. Kan Nabi SAW telah bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa il mahdiyin ar-rasyidin. Wajib engkau ikut sunnah cara saya, ajaran saya, amalan saya dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kalau atas nama ijtihad Sayyidina Uthman pun sudah berharga. Apatah lagi setelah Sayyidina Uthman berijtihad demikian, tidak ada seorang sahabat Nabi pun bangkang. Semua okey. Semua tak komplain. Ini namanya ijma' sukuti. Consensus ataupun implied consensus. Ya, kesepakatan yang boleh difahami, kerana sahabat Nabi kalau tak betul akan bangkit bangkang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang garang yang tegas pun perempuan kadang-kadang bangkang, tak setuju. Berhujah dengan Sayyidina Umar, ada kala Sayyidina Umar terima. Bila perempuan tu bawa dalil gini-gini pada Quran, Sayyidina Umar terima. Sayyidina Umar silap, kata dia, perempuan tu betul. Tapi bila sahabat semua diam, berarti itu ijma' secara sukuti. Sukut temannya diam. Maka orang yang menolak bid'ah hasanah dalam urusan agama, dia telah melanggar ijma'. Azan urusan agama. Mereka katakan bid'ah ini hanya boleh urusan dunia. Ya, buat rakaman video bolehlah, ini urusan dunia. Ya, pasang aircon, naik kapal terbang, guna komputer, guna WhatsApp, itu urusan dunia. Azan? Urusan dunia ke urusan agama? Azan ni macam nyanyi-nyanyi ke apa? Hiburan saja ke apa? Kan urusan agama. Kenapa sahabat tak komplain? Kerana hasanah. Kerana bid'ah ini menghalang orang daripada tinggal solat Jumaat. Macamlah zaman kita ni, bid'ah melantunkan bacaan Quran sebelum solat Jumaat. Itu juga hasanah. Cara mengingatkan orang, waktu Jumaat dah dekat. Begitu. Baik, hujah. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang, kerana waktu isyak sudah hampir. Cuma nak beritahunya, di kuliah akan datang saya akan baca insyaAllah. Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Ibn Baz, kedua-duanya ulama besar Arab Saudi, juga memfatwakan bahawa azan dua kali solat Jumaat itu adalah sunnah. Ini orang kata lebih pandai daripada ulama Arab Saudi ni. Tak tahulah, belajar 4 tahun di Arab Saudi, lebih Saudi daripada Saudi. Ulama Arab Saudi pun terima azan dua kali. Memang diamalkan pun di sana. Wallahu a'lam. Selagi dia akal dia masih elok, wajib solat. Cuma keuzuran dia itu akan memberi kesan pada cara solat dia. Mungkin kalau tak mampu berdiri, ya duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Tak mampu juga dengan pergerakan badan, dengan apa, isyarat mata. Syarat akal dia belum rosak. Kadang ada orang tua terlampau tua, dia dah nyanyuk. Itu dah hilanglah taklif dia. Dah tak tahu apa dah. Kadang dia rokok dulu, dia memang otak dia dah tak fungsi elok. Yang tu taklif dia terangkat. Tapi selagi otak dia berfungsi elok, cuma dia uzur dari segi jasad fizikal dia, maka dia diberi kelonggaran untuk solat mengikut kemampuan dia. Boleh dia dengan isyarat mata pun boleh. Begitu. Jadi tanggungjawab orang
Kalau dia wajib solat, ya, yang bersama dengan dia kena bantulah anak-anak dia ke. Ha, tapi kalau nampak dia pun dah nyanyuk, dah tak wajib lah. Sebab syarat mukallaf tu akil. Akal tu berfungsi elok. Sama dia orang tu gila atau terlampau tua hingga akal dia sudah tidak berfungsi elok, ha, ketika itu tidak mukallaf lagi, tidak wajib lagi. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbil alamin wal afu minkum.